Untuk kucing yang dari seberang itu ya, di Bukit Pinang Bahari, dekat APB Pusat, udah masuk di klinik. Ini dia, kondisi kakinya itu ini, memanjang ke belakang ini, hancur. Ya Mbak Bel, ini kaki Mbak Bel ya? Kakinya. Nah ini kaki, kelindes atau kayaknya kelindes kalau kulihat itu. Mirip ekor ya. Jadi kayak ekor, kukira ekor. Nah ini hancur. Jadi ini mau gak mau nanti diamputasi untuk kaki sebelah. Dia gak ada ekor kayaknya nih. Makanya ini kakinya kulihat kayak ekor. Ini sudah udah nyampe di klinik. Tadi diantarin langsung sama Mbak yang lapor. Ya jadi ini di tangannya dulu sama tim medis Mbak Bella tadi. Terus nanti untuk proses operasinya dilakukan sama dokter-dokter yang ada di klinik Antasari ya, Antasari Pet Shop. Ini hancur ya, kaki belakangnya hancur. Jadi dia posisi duduk juga bingung mau duduknya kayak gimana. Nah, lihat nih, ternaik kayak gini kakinya, terbengkok ke belakang. Ini sudah di klinik dan juga sudah dikasih makan sama Mbak Bella. Tinggal nanti ditangani sama dokternya. Kondisi sakit banget ya. Dia mau duduk nggak bisa. Dari tadi muter. Nah ini dikasih makan sama Mbak Bella itu ada dua pakanan. Tadi pertama pakan basah juga sudah dimasukkan. Akhirnya kedudukan dia karena dia muter-muter sana sini. Jadi tumpah. Nah terus ini ganti pakan lagi nih, ditumpahin lagi sama dia. Nah akhirnya pakannya ditaruh di atas, dilapisi kain. Dia tetap muter-muter aja karena lukanya itu kayak gimana ya, posisi duduknya dia nggak bisa nyampe ke bawah. Jadi mau gak mau diangkatnya terus itu bagian belakang itu. Kakinya itu sudah ke belakang terus, gak bisa untuk kayak nekuk ke depan atau nekuk ke bawah gitu ya. Jadi kalau dia berdiri tuh kayak terjungkit betul bagian pantatnya. Oke, ini dia ya, habis operasi kemarin. Terus ini sudah belum tahu ya, nanti tak tanyakan keterangannya ke medis ataupun dokter ya, udah mau makan apa belum. Jadi ini yang amputasi itu kucing yang dari seberang, dari Bukit Pinang Bahari. Ini dia udah sadar sih. Ini hari kemarin ya yang dia dioperasi, hari ini baru bisa tak jengukin. Terus gimana, bisa berdiri sudah kamu? Hehe, itu dia. Wow, ngeri juga ya bagian kakinya ini, jahitannya tuh, sama ada pemasangan selang untuk membuang cairan ya. Oke, ini kita mau ngejemput kucing yang amputasi kaki itu ya. Jadi dia pulang hari ini karena sudah lumayan 3 hari kalau nggak salah di biasanya di ujung sana. Oh, ini dia. Nah, ini dia si kucing yang dari Bukit Pinang Bahari, amputasi kaki itu. Masuknya kalau nggak salah hari Rabu atau Kamis mungkin ya. Jadi dia di sini sudah, kalau perkirakan sih sudah 3 harian. Jadi ini untuk hari ini rencana kami mau jemput dia, bawa pulang dan rawat di rumah dulu untuk proses pemulihan luka. Sakit nggak? Iya, silakan dibawa masuk. Di mana? Nah, ini dia sudah di dalam pet kargo ya. Ini kita pinjam pet kargo dari klinik, punyanya klinik. Ini kita tinggal bawa pulang aja lagi ke rumah. Oke, yuk kita pulang. Oke, kita baru nyampe di rumah nih. Kucing yang belang 3 itu ya, dari Bukit Pinang Bahari sudah nyampe di rumah. Kita inapkan dulu di rumah ini karena memang dia ini pada saat kami rescue juga langsung mendapatkan adopter ya. Jadi kita rawat dulu sementara, baru habis itu nanti kita antarkan ke adopternya. Lo nggak usah kayak nggak punya celana aja lo, adikmu itu celana banyak lo padahal. Oke, ini ya, dia sudah di dalam kandang. Nah, lihat itu.
itu yang bekas operasinya itu. Terus itu ada selang masih lengket. Selang itu nanti untuk pelepasannya kita kembali ke ini ya, ke klinik lagi. Ini dia sudah di kandang tuh. Nanti makannya baru kami kasih nanti ya.